Oke, Pak Hendri, ada satu mahasiswa yang ingin bertanya. Ya, Ya, silakan, silakan. Silakan. Ya, sal, Pak. Ya. Ke. Yang saya pertanyakan itu, Pak, tentang masalah filsafat itu. Dalam filsafat itu apa saja kita membahas tentang metode ini itu, Gimana? kasusnya kasus Sorry, gimana? filsafat Ha-ha. masalah filsafat itu apa saja yang kita lebih mengetahui lagi secara kasus-kasusnya itu Kasus kasus apa deh? Sorry. Kasus di filsafat. Saya nggak ngerti pertanyaan. Maksudnya kasus filsafat gimana maksudnya? Maksud saya itu kenapa timbul sesuatu hal bisa dikatakan filsafat ya? Oh, kenapa filsafat adalah filsafat gitu? Ah. Filsafat kita kata filsafat karena misalnya itu melewati pemikiran yang kritis misalnya, contoh. Juga melewati olahan pikiran gitu ya. Bukan just ngomong doang gitu, tapi nggak mikir gitu. Filsafat ya bisa dikatakan filsafat karena ada pertanyaan gitu. Pertanyaan yang serius, yang perlu digumuli, yang kita butuh tahu jawabannya, yang itu bisa menghidupkan kita jawabannya gitu. Itu disebut filsafat seperti itu. Apa tujuan utama hidup manusia gitu. Filsafat juga menanyakan itu kok. Apa tujuan utama hidup manusia? Apa ya? Apa ya? Kalau kata kaum sofis, apa ya? Nggak ada kok kalau kata kaum sofis. Kamu hidup mah hidup aja, mati besok juga nggak kenapa kan. Kalau kata Socrates ada tujuan hidup manusia yang menjalankan kejujuran, keadilan, kebahagiaan, kehormatan dalam dirinya, dalam orang yang dia perjuangkan, itu ada. Jadi ya itu yang membuat filsafat menjadi filsafat karena filsafat punya pertanyaan yang layak ditanyakan. Bukan pertanyaan yang tidak layak untuk ditanyakan gitu. Pertanyaan yang layak untuk dipertanyakan, untuk diuji, untuk bahkan dihidupi gitu. Lahirlah filsafat gitu ya kira ada sesuatu di dalamnya. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Ya Pak Hendri, bagaimana dengan waktunya Pak? Apakah masih memungkinkan? Sudah boleh sih Pak. Kalau mau ada yang tanya terakhir silakan. Teman saya ini nggak nanya pun nggak apa-apa, nggak usah maksudnya. Satu pertanyaan lagi silakan, ya silakan maju saudara Ranu. Berdiri aja nggak apa-apa, berdiri. Kalau saya sih santai aja Pak, kalau saya sih santai, maksudnya saya juga nggak terlalu. Berdiri itu di depan, jangan di belakang. Nggak, udah deh kak, dari sana aja. Ya boleh. Halo Pak, selamat malam. Malam-malam. Yang menjadi pertanyaan saya di sini mengenai tentang refleksi atau Socrates ini pada tahun 469 sampai 399 dia merefleksikan mengenai tentang bagaimana mengajarkan kebaikan, kejujuran dan kebenaran. Jadi sebagai pertanyaannya mengenai tentang filsafat ini menurut pandangan saya ini bersifat absolut menurut pandangan Socrates ini. Jadi realitanya pada saat ini mengenai tentang filsafat itu bersifat relatif. Bagaimana saya katakan bersifat relatif? Karena realitanya pada saat ini filsafat tidak menyelesaikan masalah dan juga banyak yang bertentangan dengan filsafat. Jadi bagaimana pandangan Socrates ini mengatakan bahwa dia mengajarkan kebenaran, kejujuran, sedangkan realitanya filsafat ini bersifat relatif atau berubah-ubah. Jadi bagaimana menurut pandangan Bapak, Bapak mengenai tentang pandangan Socrates ini mengenai tentang kebenaran? Apakah bersifat absolut atau relatif? Contohnya berubah-ubah itu seperti apa? Contoh yang bertentangan sama berubah-ubah seperti apa?
Kalau sebagai contohnya kayak kepemimpinan gitu Pak, misalkan presiden gitu kan. Oh, misalkan Presiden Joko Widodo memimpin selama 5 tahun, setelah diganti lagi beda lagi kepemimpinannya atau undang-undangnya. Terus? Sebagai contohnya itu Pak. Oke. Jadi kalau saya kait dengan sebentar saya jawab yang itu dulu ya supaya saya nggak lupa maksudnya. Nah itu, nah tadi itu saya udah jelasin di ini ya, pertentangan Komsofis dan Socrates. Jadi gini, hati-hati melihat dari kacamata fenomena, dari kacamata yang kita lihat aja. Jangan hanya melihat apa yang kita lihat saja, tapi lihat apa yang tidak terlihatnya. Contoh misalnya, tadi presiden kan, kalau ketika memimpin Pak Jokowi begini, memimpin yang lain berbeda lagi. Gitu. Tapi itu namanya fenomena, fenomena yang kita lihat. Ya, tadi seperti yang saya katakan, semua orang suka ciki, bungkus ciki banyak. Ada orang katakan ciki yang paling enak, Citos paling enak, Lays paling enak, dan seterusnya. Ya, itu fenomenanya. Nomenanya apa? Nomenanya semua presiden pengen mengusahakan yang terbaik buat Indonesia. Itu fenomenanya. Ya dong, dengan dengan caranya masing-masing. Ya kita anggap semua pemimpin, kita anggap dulu pemimpin baik lah gitu ya, maksudnya nggak menipu dan seterusnya. Nah ciki contoh tadi, pada kenyataan semua orang pengen ciki gitu yang tadi apa, pada kenyataannya ada orang yang bilang ini yang paling cakep, ini yang paling cakep, pada semua kenyataannya semua orang mencari kecantikan. Apa itu kecantikan? Nah itu kan jadi ada nomenanya. Hati-hati, jadi jangan melihat, jangan tertipu oleh fenomena. Fenomena hari ini kamu pakai baju hijau, besok pakai baju merah, besok pakai ini. Kamu berubah-ubah mulu baju kamu. Ya bukan. Bukan itu. Tapi fenomenanya saya butuh baju untuk menutup badan saya. Terlepas dari itu baju hijau, baju merah, baju apa gitu. Nah itu fenomenanya. Paham yang itunya? Paham. Tapi dengan itu tentang refleksi atau filsafat Socrates ini tentang kebenaran yang menegakkan kebenaran atau bersifat absolut atau gimana menurut Bapak? Kalau tadi Socrates kan udah katakan ya absolut ya. Jadi, tapi hati-hati, Socrates tuh absolutnya nggak pernah absolut. Nah, ini agak paradoks ya. Paradoks ya, bukan bertentangan ya, beda sama bertentangan. Absolut dia nggak pernah selesai. Absolut dia benar, ada yang namanya keadilan. Kecantikan tuh ada. Nggak tergantung kamu lihat yang cewek ini yang cantik, cewek ini enggak. Kecantikan tuh ada, kita bisa lihat. Kecantikan saudara bisa teliti. Cantik itu apa sih? Saudara bisa teliti. Ya, kebahagiaan saudara bisa teliti, bisa. Tapi itu enggak pernah bersifat final, enggak pernah bersifat objektif selesai. Jadi, Socrates bilang selesai, tapi enggak pernah selesai. Tapi ada yang selesai. Gini, saya kasih yang gampang ya. Saudara dapat tugas dari dosen. Pertemuan kedua. Sampai pertemuan 2 selesai kan? Tapi masih ada pertemuan berikutnya loh. 3, 4, 5. Tapi yang 2 apakah? 2 jadi nggak selesai gara-gara ada pertemuan 3, 4 dan seterusnya. Enggak dong. Pertemuan 2 tetap selesai. Atau gini, kuliah perkuliahan di sini 16 kali kita ketemu kita selesai. Selesai kan? Tapi ingat ada pertemuan, ada kuliah seterusnya. Tapi apakah dengan ada kuliah seterusnya pertemuan 16 ini jadi gagal selesainya? Kan enggak kan? Saudara barusan makan kan? Barusan makan. Sekarang kita udah selesai makan kan semua kan? Saudara dibilang udah selesai makan belum nih? Selesai kan makannya? Udah. Tapi besok saudara makan lagi nggak? Makan. Gitu. Paham ya? Apakah makan saudara jadi tidak selesai karena saudara besok makan lagi? Kan enggak kan? Kita jadi perlu mengakui adanya objektivitas. Meskipun objektivitasnya nggak pernah habis. Ingat loh. Yang tadi saya katakan, kalau saudara mengatakan bahwa saya mah udah ngerti semua, saya nggak perlu belajar lagi. Ya saudara tinggal mati udah, kalau udah ngerti semua. Saudara bersyukur tuh boleh. Bersyukur tuh kan berarti bersyukur kan. Puji Tuhan, Tuhan saya akhirnya mengerti ini. Itu bersyukur loh. Bersyukur itu apa? Bersyukur itu mengakui adanya objektivitas di atas. Saya sudah sampai sini bersyukur loh. Itu namanya nggak mengakui relativisme yang berubah-ubah terus. Berubah-ubah. Bersyukur tuh mengakui objektivitas. Tapi ingat objektivitas ini kalau kata Calvin, John Calvin sama kayak Socrates, objektivitasnya nggak pernah di atas, paling atas sampai kamu ke Tuhan, nggak pernah. Kamu terus ke atas, gitu. Bersyukurnya boleh, tapi ada bersyukur lagi minggu depan, besoknya ada lagi.
gitu. Terima kasih, Pak. Ya, oke, sama-sama. Bicara aja ke samping. Oh ya, silakan. Ada lagi yang mau bertanya, Pak Hendri? Biar aja kursinya, biar aja kursinya. Ya, nggak apa-apa, silakan aja, Pak. Saya mah santai saja. Apalagi juga ini Zoom-nya kan apa ya, lanjut terus nih. Iya. Tadi kita telat 15 menit sih, jam 7.15 tadi. Selamat malam, Pak. Ya, malam. Saya tertarik dari penjelasan Bapak mengenai pandangan kaum sofis tentang agama yang relatif. Agama yang relatif. Ya, mungkin pada saat konteks pada waktu itu agama dikatakan relatif, mungkin ada hal-hal yang dilihat dari sisi lain daripada agama. Namun kalau kita lihat dalam konteks sekarang, ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang lebih rumit lagi dengan situasi yang sebelumnya, ini mengenai tanggapan kita terhadap situasi yang akan timbul, Pak. Yang menjadi pertanyaan saya di sini, ketika agama atau kita katakan Alkitab dikatakan sebuah hal yang berbentuk telah dinilai dengan filsafat yang ada. Contohnya kalau kita melihat latar belakang daripada surat Paulus. Surat Paulus. Kalau kita lihat latar belakang surat Paulus, dia dikategorikan orang-orang yang hidupnya sebelum dipanggil Tuhan adalah ahli Taurat. Dan bahkan mungkin dia sudah tergolong di dalam pemikiran-pemikiran pada saat itu. Dan kalau kita diperhadapkan dengan sebuah argumentasi yang seperti ini, bahwa surat Paulus, beberapa hal yang ditulisnya, itu bukan merupakan firman Allah yang seutuhnya, melainkan firman yang sudah dicampur dengan filsafat pada waktu itu. Dan situasi ini diperhadapkan pada saat sekarang ini. Bagaimana tanggapan kita dengan situasi yang seperti ini, Pak? Terhadap tulisan Paulus? Iya. Misalnya kan, kalau kita melihat dalam kaum kosopis menyatakan bahwa pada waktu itu, konteks pada waktu itu, dikatakan bahwa agama adalah bersifat relatif, adanya sifat berubah-ubah. Tetapi kalau kita lihat konteks pada waktu ini, kalau kita diperhadapkan dengan situasi yang seperti itu, tetapi situasinya lebih rumit lagi. Misalnya kalau hal itu dilihat dari latar belakang Paulus, misalnya. Latar belakang Paulus kalau kita lihat, dia seorang pembunuh, dia seorang ilmuwan. Terus bukan hanya itu, tetapi dia mungkin bisa memahami filsafat-filsafat pada waktu itu. Dan itu diperhadapkan pada sekarang ketika mereka mempertanyakan hal ini, bahwa Alkitab yang ditulis oleh Paulus itu telah digabung dengan filsafat yang ada pada waktu itu. Apa tanggapan kita dengan hal itu, Pak? Oh, I see. Gini, sebenarnya memang gini ya, Tuhan itu gini, saudara, ini namanya belajar bibliografi ya, tapi bibliologi ya, jadi doktrin Alkitab, nah, jadi belajar gitu. Jadi kalau saudara belajar doktrin Alkitab ya, Tuhan itu, saudara ini mungkin bisa perhatikan semua ya, doktrin Alkitab itu sangat sulit ya menurut saya. Bukan sangat sulit, kita hampir nggak menemukan jawabannya, sama kayak Tritunggal ya. Dalam arti banyak misterinya gini. Saudara kalau lihat ya, ketika Alkitab ditulis ya, Tuhan itu menulisnya gini, Roh Kudus waktu itu ya, kita katakan. Paulus itu menulisnya, ya, atau Roh Kudus kita bisa katakan. Saudara ya, Paulus tulis Alkitab. Itu satu, tidak dirasuki oleh Roh Kudus. Roh Kudus tidak merasuki dia. Oh, Paulus tulis ini. Enggak, bukan itu ya. Bukan itu. Itu berarti cuma tulisan Roh Kudus aja. Tapi juga bukan ini, Paulus tulis sendiri. Tanpa Roh Kudus. Bukan, itu juga bukan tulisan Roh Kudus. Tapi tuliskan, bukan diilhami oleh Roh Kudus, tapi tulisan Paulus saja. Bukan itu dua ya. Tapi yang ketiga, yang menulis siapa? Paulus dan Roh Kudus.
Saudara bisa jelasin nggak sebagai orang Kristen nih? Saya tanya semua di sini. Saudara, saya yakin nggak akan bisa menjelaskan dan emang nggak ada cobaan ya. Paulus tulis, Roh Kudus tulis. Jadi siapa yang nulis? Ya Paulus dan Roh Kudus. Jadi collab dia Pak, collab 10-50%, 50%. Enggak, semuanya kata-kata itu yang nulis Paulus dan Roh Kudus. Jadi ini saya mau, itu introduksinya ya. Jadi maksudnya apa? Maksudnya pengalaman Paulus, filsafat yang Paulus mengerti dan semuanya itu emang ada. Tapi jangan lupa adanya bukan ada yang kosong gitu, adanya bukan cuma dia tulis sendiri, adanya juga dihilami oleh Roh Kudus. Beda loh. Saudara bisa ngerti apa ya, filsafat lah apalah, kalau nggak dihilami Roh Kudus, saudara tulis juga silakan aja, nggak ada yang baca juga. Maksudnya bukan nggak ada yang baca, nggak ada yang diberkati juga kok. Paham nggak? Saudara, jadi isunya tuh bukan, wah ini orang belajar filsafat nih gitu, ngaco dia kalau belajar filsafat, bukan itu isunya, sama sekali bukan itu. Orang justru ya belajar teologi juga ngaco banyak kan gitu, isunya bukan itu. Isunya adalah dia itu dipimpin oleh Roh Kudus apa enggak gitu, isunya gitu. Paham enggak? Dengan lebih kompleks lagi hidup kita sekarang gitu ya. Saudara tulis filsafat gitu. Atau saudara tulis teologi gitu. Saudara terserah lah mau saudara tulis tentang apa, kayak surga, kayak tentang neraka, kayak. Saudara tuh diilhami oleh Roh Kudus, bukan ilham ya, sekarang bahasanya diiluminasikan gitu. Kalau ilham kan hanya untuk Alkitab ya. Sekarang tuh saudara diterangi, diiluminasikan oleh Roh Kudus apa enggak gitu. Dipimpin oleh Roh Kudus lagi apa enggak gitu. Kalau saudara cuma khotbah-khotbah doang, apa terus misalnya tulis-tulis doang gitu. Ya mungkin enggak diberkati, orang enggak ada yang berkati juga kok. Terserah saudara mau tulis tentang teologi, surga kayak terserah, enggak tentu orang diberkati gitu. Tapi saudara kalau dipimpin oleh Tuhan ya, saudara tulis filsafat pun mungkin orang mau diberkati loh. Tulis filsafat, filsafat kan jauh dari teologi kan? Jauh dari Tuhan kan? Tapi mungkin orang diberkati loh. Gitu. Isunya adalah dia dipimpin oleh Tuhan apa enggak. Dan kita sangat percaya Paulus tuh dipimpin oleh Tuhan. Yes, kita yakin itu. Jadi filsafat yang dia dipelajari, ya filsafat yang berguna. Gitu. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.